3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kami lanjut menyalon untuk yang kedua unitnya. Nah, kali ini kita menyalon mobil Toyota Avanza. Mobilnya Bapak Antu di bengkel Antu Mobil Jalan Rawabening Arika Pekanbaru. Ini sebagai perwakilannya artis Antu Mobil Mas Budi Sputeng. Mantul, mantul. Mantul, alhamdulillah. Siap laksanakan tugas. Oke, yuk. Seperti apa kondisi mobil yang akan kami kinclongkan? Mari kita lihat. Oke. Oke, ini kita lihat mesinnya dulu. Nah, ini sebelum kita salon. Lumayan juga kerak-keraknya nih, Bos. Nah, ini. Oke. Lembur kita malam ini, Bos. Ini demi kepuasan pelanggan, mobil besok mau dibawa. Oke. Ini kapnya. Oke, kita tengok interior. Ini kondisi bawah bangkunya, bangku kita buka. Ini lumayan juga kerak-keraknya nih, Bos. Ini tanah-tanahnya akan terbersihkan. Nah, ini dashboard. Nah, lumayan kotor juga nih. Oke. Nah, ini door trimnya. Ini juga kerak-keraknya nih, Bos. Akan terbersihkan lagi. Nih, oke, kita tengok belakang. Nah, nih. Nih, trim tengah nih sama juga nih. Kotor juga, Bos. Oke. Ini bangkunya lumayan kotor juga. Ini kita lihat plafonnya. Wow, plafon kotor kali nih, Bos. Ini akan kita bersihkan. Nih, kerah-kerahnya nih. Lumayan kotor juga nih, sama safety belt. Kotor semuanya. Oke, tengok belakang. Nih. Ini lantai belakangnya. Nah, di dinding belakangnya lumayan kotor juga nih, Bos. Nih. Ini dinding belakang. Kotor safety belt juga nih, yang hitam semuanya, Bos. Oke. Okay. Nah, misalnya. Oke. Okay. Ini door trimnya. Trim belakang baru diganti. Oke. Okay. Ini bangku yang kita buka. Ini akan kita kinclong lagi. Oke. Okay. Ini kita lihat bodinya. Ini juga nih kerak-keraknya. Akan kita poles. Oke. Okay. Oh, samping. Ini bahan pelek. Ini kacanya. Oke. Okay. Ini bahan pelek depan, bahan kotor juga nih. Akan kita poles. Kapnya. Oke. Okay. Di depan lampu. Nih. Sama semuanya. Sama kotor. Oke. Okay. Untuk video setelah salon nanti kami akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di-subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Mantap. Wow, kinclong lagi. Tadi begitu kotornya, sekarang sudah kinclong lagi. Nampak aja perbedaannya, Bos. Yang sebelah depan sudah kita bersihkan. Nah, yang belakang belum lagi. Nah, ini sebelah belakang belum lagi, Bos. Oke. Coba digosok itu dulu, Bos. Nah, tuh, coba pecahkan sedikit dulu. Ah, ya. Gosok. Nah, gitulah cara kerjanya, Bos. Ah, ambil sedikit-sedikit, ambil sedikit-sedikit, ah, semprot, baru digosok. Ah, itulah kita kerjakan, Bos. Nampak, Bos? Jadi kinclong lagi, Bos. Jadi mengerjanya harus sabar kita, Bos. Ambil sedikit-sedikit sampai merata semuanya. Itulah kita lakukan seterusnya. Nah, Bos. Nah, nanti sama putih lagi semuanya, kinclong lagi, Bos. Oke, itu sama bersih semuanya, nanti kami akan videokan lagi. Yang mana-mana, Bos, ikuti terus video kami selanjutnya. Oke, mantul. 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 Oke, Bos.
coba kita lihat nih bos, perbedaan bodi mobil Avanza nih bos. Ini yang sebelah kanan nih sudah mulus. Sebelah kiri ini masih nampak baring-baringnya bos. Nih, nampak jelas perbedaannya kan. Oke, begitu juga peleknya yang sebelah belakang nih. Nih sudah kita bersihkan, sudah hilang kerak-kerak jamurnya, sudah kinclong. Coba kita lihat perbedaan sama yang di depan. Nah, di depan masih tebal kerak-keraknya bos. Nih nampak juga perbedaannya bos. Oke, untuk sama bersih semuanya, nanti kami akan videokan lagi yang mana-mana bos. Ikuti terus video kami selanjutnya. Oke, mantul bang. Mantap betul. Mantap betul. Oke. Thank you. Halo bos. Ini bapakku sengaja video kan. Nah, ini nampak udah bersih, udah kinclong. Soalnya kami mau masuk maku lagi bos. Mantul bos. Mantul. Kinclong. Mantul. Kinclong habis. Good job. Alhamdulillah rabbil alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Toyota Avanza, mobil yang pantu. Kebetulan anggota semuanya lagi sibuk, jadi kami video kami aja, oke. Seperti apa kondisi mobil yang setelah kami salon? Mari kita lihat. Oke. Nih, kita lihat mesinnya. Ini bisa kita bedakan sama sebelum tadi. Nampak dah kinclong bos, dah kinclong semuanya lagi sampai bawah juga. Oke. Nih, kapnya. Oke, kita tengok interior. Ini dia bos. Ini yang kita buka tadi bangkunya. Sekarang sudah kinclong. Hilang daki-dakinya dah bah. Nah, ini dashboard. Kinclong. Oke, ini door trim. Hilang daki-dakinya bos. Kinclong. Oke. Ini door trimnya. Oke. Ini bangku tengah. Oke, ya, ini pelapornya kinclong lagi bos. Tadi begitu banyak hitam-hitamnya, sekarang sudah kinclong lagi semuanya. Oke, ini ada trimnya di bangku belakang kinclong. Oke, ini misalnya ada kinclong lagi bos. Ini ada trim belakang. Oke. Oke, ini bodinya hilang kerak-kerak di pengerasnya. Nih. Kinclong. Oke, ini bahan pelek. Nih. Oke, ini bahan pelek depan, dah kinclong bos. Ini kapnya, ini lampu. Oke, ini bahan pelek. Oke, ini tengok samping. Oke, dah kinclong lagi bos. Oke, ini posisi kita menyalon nih di bengkel untuk mobil jalan Robin dengan ringkap yang baru di gudang 4 nih. Bahkan bengkel ketok magic, bengkel cat, dua super pak scan. Oke, tuh anggota semuanya lagi sibuk main game. Oke, mantul. Oke. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Good.